Salam sejahtera. Ingin kami menunjukkan cara penyediaan jus daun betik sebagai rawatan sampingan untuk demam denggi. Bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan adalah dua helai daun betik matang, pengisar jus, lesung, pisau dan papan pemotong, penapis kain, botol yang bersih, sudu besar. Sediakan tempat untuk menyediakan jus daun betik yang bersih. Ambil dua helai daun betik matang dan buang tangkai daun. Basuh daun dengan air bersih yang mengalir. Rendamkan daun dalam bekas berisi air untuk 15 minit. Anda digalakkan menggunakan veggie wash. Bilas daun dengan air bersih sekali lagi. Keringkan daun untuk menyingkirkan air bilasan yang berlebihan. Potong daun sehingga menjadi kepingan yang kecil. Masukkan kepingan daun tersebut dalam lesung. Tumbuk kepingan daun betik tanpa tambah air sehingga halus. Tapis untuk mengasingkan jusnya.
Tuangkan jus tersebut dalam botol bersih. Anda juga boleh menggunakan mesin pengisar jus tanpa tambah air. Jus daun betik yang telah siap diperah dituang ke dalam botol bersih. Dua helai daun petik dapat menghasilkan 30 ml atau 2 sudu besar jus daun petik. Tuangkan jus ke dalam sudu besar. Minum sebanyak 2 sudu besar jus daun betik. Peringatan, amalkan pengambilan jus sekali sehari untuk 3 hari berturut-turut sahaja. Anda digalakkan mendapat nasihat doktor sebelum memberi jus daun betik kepada kanak-kanak berusia 13 tahun dan ke bawah. Pengambilan jus daun betik adalah rawatan sampingan dan bukan rawatan khas untuk demam denggi. Sekian, terima kasih.